Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Dejavu Cempedik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang jam digital di hadapan saya ini. Oke, untuk harga ini sekitar 200 ribuan ya. Jam digital 200 ribuan. Kita lihat ini di bagian depannya seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian belakangnya di sini seperti ini. Ada tulisan di sini DC 5 volt 1 ampere ya. Kemudian di sini ada tombol. Di sini ada tombol setup, set untuk setting, terus up, terus down, terus keluar ya. Tentu saja ini untuk setting waktunya ya. Dan di sebelah sininya ada jack DC ya 5 volt. Kemudian di pembeliannya dapat juga adaptor ya, kayak casan gitu ya. Ini 5 volt 1 ampere ya, dan plus kabelnya juga ya. Plus kabelnya dengan jack bulat seperti ini 5 volt. Oke, jadi pemakaiannya gampang, tinggal dicolok saja. Kemudian untuk yang didapat di sini ada manual book juga ya. Bisa dibaca-baca, dan dusnya seperti ini. Oke, untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita coba. Kita colokin. Oke, tampilannya sangat keren sekali. Ya, di sini menampilkan jam ya, bisa formatnya bisa 12 dan 24 jam ya. Kemudian ini tampilan T ini berarti tanggal ya, karena ini dalam versi bahasa Indonesia ya. T itu tanggal, B itu bulan ya. Kemudian ini detik, dan ini tampilan suhu ya. Di sini 26 derajat Celcius saat ini di sini. Kemudian di paling bawahnya di sini barnya ada menunjukkan bar hari ya. Mulai Minggu sampai dengan Sabtu. Oke, jadi tinggal pencet setting di belakang untuk setting waktunya ya. Nah, kedip-kedip. Lihat yang kedip yang mana, berarti itu tinggal ditambahin, dikurangin ya. Tinggal pencet tombol up atau down ya. Kayak seperti ini, pindah lagi ke sini, kemudian pindah lagi ke jam, kemudian ke menit, dan beres. Oke, seperti itu untuk review singkat jam digital ini ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi, dan ini akan saya hibahkan ke masjid terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.